Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa tabu la syarika lakul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Para jamaah Al-Anwar, wana khusuki tikri lora Anwar Musaddab, Anwar Musaddab juga Ustadz Rizki ya. Belum kenal apa sinten ini wau dan yang lain apa mu'afi. Dan yang terpenting adalah kakanda kita Pak Irman. Masya Allah, matching sekali bajunya merah-merah. Apa tandanya nikah? Masya Allah. Juga Ustadz Zen ini yang saya tanya bersama siapa? Bersatu, Pak. Akhirnya sendirian. Padahal tadi jawabnya sendirian. Saya pernah ada tamu, Pak, dari Madura. Jangan sama siapa? Saya berdua. Sampai saya bertiga sama istri anak saya. Kalau sampai ya, saya bersatu. Loh, maksudnya bersatu? Sendirian. Bersatu. Ibu-ibu yang saya hormati dan tak lupa Gus Solihin, alhamdulillah wa syukurlah wa alhamdulillah kita bisa bermuajah di tempatnya Pak Solihin ini dalam rangka penutupan Majelis Al-Anwar untuk sementara, nanti Syawal halal bihalal berikut running lagi. Dan juga mudah-mudahan hajatnya Pak Solihin di samping mengundang panjenengan sedoyo juga, kalau nggak salah 1000 harinya ya abahnya yang bernama Abah Haji Sukati, mudah-mudahan di sana itu di alam kubur sana diberi kejembaran oleh Allah. Amin. Amal-amal yang baiknya diterima oleh Allah. Amin. Amal-amal apa itu kesalahan-kesalahan diampuni oleh Allah dan selalu ditempatkan oleh Allah di sisinya dan di tempat yang terindah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Abdul, iya kan Ismailu, dengan surat al-Mustafi, surat al-Tahrim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau ingat hal itu, saya ingat. Jadi kebetulan aja ini saya menghormati Pak Solihin yang sering ke rumah, sering bantu saya nyetak buku sampai saya guru besar ini. Ada tangan-tangan Pak Solihin di dalamnya itu. Itu mestinya saya ini masih di kereta, Pak. Istri saya masih di perjalanan, mungkin sekarang sampai Madiun, mungkin jam 10 baru nyampe Gubeng sama pimpinan semua di UIN karena rapim sana. Saya dari Semarang langsung Jogja, langsung pulang lebih dulu, jadi nyelimput saya naik pesawat gitu biar bisa mendatangi istri barunya, bapaknya, abahnya Gus Solihin. Saya ingat dengan apa yang terjadi pada sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ini idmarro ala qabrin waqafa wa yabki hatta tabtalla lihyatuhu. Utsman bin Affan ketika
melewati kuburan itu berhenti. Terus beliau menangis sampai basah lihiannya itu apa? Jenggotnya ini gitu. Sampai basah. Fakilah sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin kad guru jannata wan nara wa alal qiyamah fala tabki. Wahai pemimpin umat Islam, jenengan ini ingat neraka, ingat orang-orang maksar, ingat surga, ingat betapa sengsaranya di hari kiamat nanti. Jenengan tidak menangis, tapi kenapa jenengan hanya lewat kuburan menangis? Akhirnya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan saya pernah mendengar Kanjeng Nabi bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kuburan itu akhir dari kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirat. Kuburan. Jadi kuburan itu akhir itu. Makanya orang-orang tua mengartikan alam barzakh, alam penantian menuju alam yang sesungguhnya, alam barzakh. Betul. Kalau di kuburan ini selamat, selamanya akan selamat. Tetapi kalau di kuburan tidak selamat, akhirnya tetap sengsara. In kuntu finnari kuntu manas. Kalau saya di neraka dimasukkan oleh Allah ke neraka, saya enggak susah. Karena saya bersama banyak manusia, apalagi saya dimasukkan surga. Kalau saya di hari kiamat, saya banyak temannya. In kuntu fil qabri lan yakun ma'i ahadun falidzalika. Kalau saya di kuburan, maka tak ada seorang pun yang menemani saya. Di sanalah kalau saya lewat kuburan itu, saya selalu menangis itu di sini. Dari hikayah ini jamaah rahimakumullah, bagaimana kita semua orang Islam yang masih diberi kesempatan oleh Allah hidup ini mempersiapkan diri untuk kekuburan nanti. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man dakhalal qabra bila zatin pakaian nama raqibal bahra bila safinatin. Sapa wong sing masuk kuburan, artinya meninggal dunia, tanpa bekal, bagaikan orang itu menyeberangi lautan tanpa perahu. Mungkin lah. Tanpa perahu ya, karena ada jembatan Suramadu. Misalnya. Lah ini ibaratnya jamaah rahimakumullah. Maka saya sangat apresiasi kepada orang, seorang anak yang masih ingat kepada ayah, banyak untuk kirimi doa. Karena gak mungkin ada kita. Gak mungkin. Saya katakan, sering katakan kepada mahasiswa, ya enggak mungkin bisa guru besar, bisa dokter, bisa jadi pegawai negeri, semuanya jadi ustadz di desa, ngajar Al-Quran di desa. Saya itu nyeleneh dewe. Ya ini mungkin doa dari mbak-mbak saya, dari emak saya itu. Sehingga kulun muyassarun lima khuliqalah, semuanya mudah diciptakan oleh Allah. Lantaran doa-doa orang tua kita. Doa Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi sampai Isa dan Muhammad. Isa dari Ishak, Muhammad dari Nabi Ismail, dan seterusnya. Inilah jamaah rahimakumullah, ya mari jadi renungan kita. Sementara kita selama ini, Masya Allah, gitu. Masya Allah. Banyak tidak baiknya daripada baiknya. Banyak hublah. Lupa dengan Tuhan kalau sudah urusan, apalagi kalau urusan pil-pilan, Masya Allah, sing suaranya dicuri, sing curang di sana sini, sing KPPS ya ke sing mati, lu iki ono apa ini? Dulu kan KPPS ada juga, buan ada apa? Masya Allah, gak usah bakas ini, gak wilayah ya. Dari loro hati malam. Depan aja. Ngoten nggih, loro ini. Masya Allah. Jadi ini jamaah rahimakumullah. Nah sekarang waktu kita menghadapi puasa ini gimana?
mesti semakin ditingkatkan gitu kan. Makanya ada lagu di masjid-masjid itu, ada pujian. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balina ramadana wa filana zunubana kan itu. Malah Ramadan enggak dibuat baik, doanya kayak begitu. Tapi ada pada dirinya, tumbas palu nang buduran, ndas ngeluh kok nang lemburan. Masa lemburan mawon, Gus, dipikir. Damel saune riyo-riyo, masyaallah. Nih pinjaman. Santai mawon, Mas. Ya kata meneh tak napa niku tanggal merah sampai jam 12 sekak po. Ya kadung. Ado-ado teko Jogja. Jadi ini ki jamaah rohimakumullah. Sekarang menghadapi Ramadan ini gimana? Di dalam kitab Zubdatul Wa'idin itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu bi asri amsalihha ila sab'imi'ati dzibin." Qolam ba ta'ala ila shaum wa najzibi fa innahu li wa najzibi. Hadis qudsi. Setiap perbuatan anak Adam itu dilipatkan, dilipat gandakan oleh Allah sampai 10. Perbuatan anak Adam yang baik 10 sampai tikel matikelnya. Napa tikel matikel, Gus? Mengocak meduranya ini kan apa tikel tikel ini? Oh, berlipat-lipat. Oh, berlipat-lipat. Karena kalau gudar yang dura gak iso itu kan wong dura ini dura. Loh kok sakit? Satu tambah satu ada satu setengah. Gak pernah ada dua. Jalan tambah jalan lan jalan. Macem tambah macem cem macem. Nah, bahkan plek tamplek bulu wajem ngapun taman anak-anak ngapun lagi buatan guyon tapi temenan guzen. Jadi dilipat gandakan oleh Allah mulai 10 sampai 700 kecuali puasa, karena puasa untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena Allah sendiri yang membalasnya, ya sudah barang tentu lebih dari 700 lipat gandanya itu 700 lebih. Karena di situ kemudian di kitab Zubdatul Wa'idin itu mu'alifnya mengatakan, kenapa kok sampai demikian Allah, kok sampai sebegitunya kepada orang yang puasa, sampai Allah sendiri yang membalas. Li'annahu, karena puasa itu ibadah yang sirri, ibadah yang rahasia. Bikhilafit sa'ir to'ah, lain daripada ketaatan-ketaatan yang lain. Menawi kula saha panjenengan sedaya sholat jamaah dilihat orang. Zakat walaupun disimpan-simpan minimal orang yang mustahil zakat. Haji sekurang 20 tahun nizar mensen iki krungu kabeh. Alhamdulillah kula mau daftar kapan? Tahun 39, masa Allah, kurang 20 tahun sekarang kabeh. Boten ibadah, boten sirri ini. Tapi kalau puasa adalah ibadah sirri. Kecuali ibu-ibu misalnya, atau bapak-bapak. Alhamdulillah. Kulung pun setengah tahun lu sakit poso Senin Kemis. Lu sentak kok iku lu sopo. Nggih. Bu. Ibu. Mpun kondok-kondok, Bu, nek melampai poso, Bu. Nah ini, makanya inilah. Gitu. Makanya di sinilah. Puasa. Nah kadang-kadang dunia Indonesia, khususnya Surabaya, sing gak poso malah kowe ruwet karo sing poso. Sing ngomong, masa Allah. Apa? Aku mabungi gak sahur. Padahal juga poso. Lu kok lemes saya, padahal nari. Jajan sing sikile ketinggal nih, kata doan, wah kayak sikil warung-warung. Lu mau nanjung bang, betong 91
kilo. Mulai nampak Pamekasan, oh, sabar. Masa kita dikasih ruksa Allah, tidak kita ambil. Dolim kita itu, oh, gayamu. Mentolong nyawat sendal aja. Nih, gini. Ical ya. Tep. Jadi ini kejamah Allah kebakullah. Puasa itu sampai sebegitunya oleh Allah. Bahkan di kitab Zubdatul Wa'idin Malik, ini ku disebutkan. Idza kana yaumul qiyamah yaji'u qaumun lahum ajnihatun kajnihatit tayr fayatiru nabiya ala khitanil jannah. Besok ada hari kiamat, kata baginda Nabi. Ada segolongan jamaah yang melayang-layang di pagar surga, melayang-layang di atas. Dengan sayapnya kayak mempunyai sayap burung. Yang mudah-mudahan ini termasuk jamaah Al-An. Alan wah berikut khadratus syekhnya ini Allahumma amin. Melayang-layang ini. Malaikat bingung ini. Faqala khazinul jannah, penjaga surga bertanya. Imam Malik washabi wa jumala'i dan staf-stafnya itu tanya. Man antum, siapa anda semua ini, siapa? Fayaquluna nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami ini umat Muhammad, penjaga surga. Umat Muhammad. Haraitumul hisab. Apakah sampean-sampean ini sudah dihisab? Jangan paham ya amal miskola daratin khairan yara wa ma ya'mal miskola daratin syarra yara. Misalnya untuk ini ada ketua TPS rusuhan. Ditanya pinjing teng swarga. Fama ya'mal miskola dzar. Sak dzarro ditanya apalagi untuk bangsa ini. Masya Allah. Apakah sampean-sampean tadi dikisah banyak kulunan lah, kami enggak pakai dikisah penjaga surga. Fayaqulu salisan, tanya yang ketiga. Haraitu musyirata. Apakah jenengan-jenengan tadi itu, apakah anda-anda semua tadi sudah melalui sirat? Jadi gampangannya, guru MI saya dulu di wadah duduk bersih niku niki ora maksa niki suwarga ngisore neraka. Masih lo majelis zikir taklim wal maulid al anwar, tapi mar zikir menisuk gendakane cemplung. Cemplung. Cemplang-cemplung. Masya Allah. Mumpun dikiri petel, gendaan yang petel. Masya Allah. Padahal harus gak tahu iso gajah. Bapak-bapak ini ya. Ngapun ten. Guyon. Tapi kadang temenan. Keseimbangan. Lah, keseimbangan. Jadi ini. Apa haru itu melukis, haru itu mensurah, apakah kamu tidak melalui surah telah apa ya kulunala? Tanya yang terakhir penjaga surga ini. Bima wajatum hadidharu jaya umat Muhammad. Dengan perbuatan apa waktu di dunia dulu umat Muhammad kamu kok mempunyai derajat setinggi ini? Tanpa hisab, tanpa surah. Ya uluna, mereka menjawab abadana mboha syurrum fi dari dunia buat kholana jannata syurrum fi dari akhirat. Kami dulu malaikat penjaga surga selalu ibadah dengan rahasia waktu di dunia, dan sekarang kami dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya juga di akhirat ini juga dengan rahasia, enggak melalui proses orang-orang yang masih antri. Nah, kalau kita menginginkan makom seperti ini, derajat seperti ini, termasuk di dalamnya ya as-sadaqatu sirri tutwi wudubarrabbi. Sedekah sirri itu menghapuskan bentuk Allah, menghapus, menghilangkan murka Allah dan seterusnya. Ini jamaah rahimakumullah yang mari kita persiapkan, tidak terkecuali saya yang menyampaikan. Jadi bagaimana kita mengisi kehidupan ini?
apalagi kula sopan jenengan enggak tahu apakah besok itu masih hidup atau sudah mati. Itu. Allah berfirman dalam surat Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu da wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak ada yang tahu apa yang dilakukan besok pagi, yang dilakukan besok pagi kula sopan jenengan sedaya itu enggak tahu, walaupun di planning sedemikian rupa. Misalnya Mayor Polat itu mengatakan kita punya strategi ini dan macam-macam di planning sedemikian rupa. Ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. Tapi kalau Allah membelokkan, enggak bisa. Karena seseorang tidak ada yang tahu apa yang dilakukan besok pagi, dan seseorang tidak ada yang tahu di bumi mana ia meninggal. Oleh karena itu kula ngasih nyonya advice itu, ngasih adoya kerjaan di UIN sampai di oma di kebuan. Jadi alhamdulillah Gus pulang kontrak 13 tahun Gus, pindah rumah 4 anaknya papak, pindah rumah 6 anaknya 6. Allah disyukuri mawon ngontrak sampai 13 tahun, masya Allah disyukuri. Disyukuri. Kalau kita nggak pandai bersyukur ya kurang mawon, apalagi di dunia sekarang ya. Rekening gendut di mana-mana, nih. Duit triliunan rupiah dikai pemilu geger kaya ngeten, akhirnya sampai berdarah-darah. Nih. Ngopon maos mesos masa ombo bangsa ini apa dadi ombo. Jadi malah makmure amane bangsa nggih mergo saking majelis zikir, majelis zikir ngeten iki oleh sahabati Rasulullah diturun lewat jenengan. Makanya jenengan sing semangat. Jenengan nek sing semangat. Kula niku bolak-balik di sanjang Pak Sore, Pak Sore kula nggih duwe rutinane. Terus pengen nggih pun pansul badene. Ono acara apa mana sih? Ini ku sewune apa? Eh, saya ku teko. Boten lho, wis aku teko. Kali sewune. Saya lo dongak nong yang dipimpin oleh saya ini, masya Allah. Ini kejam arah kemakrumpa kita hidup. Nah bagaimana kita hidup ini? Ya ini. Apalagi puasa nanti al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarid. Surga itu sangat merindukan kepada empat golongan. Yang pertama apa? Talil Quran, orang yang membaca Quran. Banjinkan gratul-gratul, gak gratul-gratul, gak mau cok Quran. Cementi gak dimikno. Baik. Ngaji nur masjid ngalor ngidul dawon deke masa Allah. Gak dimikno nek ngaji, kecuali ngajine lancar dimikno. Bahasa no bagus dimikno. Karung migus ngono lho. Masya Allah. Oh itu mau masak kula tingali ku masa. Sampai gak waru-waruan ngoten. Ono-ono lanang-lanang masa Allah semangat. Niki gara-gara nih maca Quran. Imam Tirmidzi nate meriwayatkan hadis dan ini hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mangkoro akharban min kitabillah falahu khatanatun. Sapa wong sing maca sak huruf, lho sak huruf mawon dari Al-Qur'an, maka orang itu akan memperoleh kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliyah. Satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu harfun. Bal aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tapi alif lam mim alif sak huruf, lam sak huruf, mim sak huruf. Nek jenengan kulu amri di balil la ilaha illallah basmalah bahwa akta bahwa abtar wakila. Nek nglakoni kebaikan gak maca bismillah maka terputus. Hamba. Kudu maca bismillah minimal, Pak. Masing ngonoan yang maca bismillah. Ibadah niku, Gus. Ngoten nggih, Gus. Nggih. Minimal ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, Pak. Pak Irman. Nggih. Ditep, Pak. Nggih sandal bismillah, metu teko omah bismillah, ngombe bismillah. Mari ngombe alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ben 18 huruf.
Berarti ditambah 37 kali 10 370 kebaikan. Sa aktivitas ngombe ngeten tok. Coba pengumuman sapa sing ngombe maca bismillah alhamdulillah oleh duit 370.000. Ah kablak maca bismillah sak Indonesia. Lah ini. Makanya orang baca Al-Qur'an apa malah wong sing hafal Qur'an masyaallah. Itu dalil Qur'an itu. Niki dirindukan oleh surga Allah. Padam sono Gus. Mboten napa-napa ta? Yo. Saestu ta. Kanca mburi empun usah ngomong apa ae ngono. Semburi padahal semburi gak apa-apa sing ngarep. Yang pertama dalil Qur'an. Yang kedua wahafidzil lisan, jaga lisan. Mulane perlu elok majelis zikir lisane subhanallah bihamdihi subhanallah walhamdulillah subhanallah. Nggih ngapun ten Ustaz, mboten riya. Kula niku minimal maca subhanallah bihamdihi subhanallah ten 117. Kula wajib no kepada diri kula dhewe. Kenapa? Karena di akhir Sahih Bukhari yang 4 jilid itu matanya 4 jilid, kalau sama saraknya 18 ada yang 12 jilid. Iku diakhiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Kalimatani khafifatani ala lisan. Saqilatani fil mizan, khabibatani ila rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Dua kalimat ringan dikatakan. Memberatkan timbangan baik kita. Dan dicintai oleh Allah. Moga maju mawon. Masuk di dalam sampai cekap. Rotok mepet titik para penerbang. Mepet titik para penerbang. Ah, monggo. Paiwan Mas Roy. Paiwan monggo Paiwan sing guanteng dhewe Paiwan. Oke. Jadi ini kisah ma'ruf kemanallah. Nomor kali wahafidzil lisan, dijaga lisan kita. Diwajibkan, kita wajibkan kepada diri kita. Jangan hanya, nah ini kan secara jamaah, secara mumparidan di rumah nggih monggo. Misalnya ibu-ibu niku kali ngulek. Subhanallah hamdi subhanallah sallallahu Muhammad sallallahu wasallam. Kita kadang kula nek jenuh, napa niku nek budek kepeng kesusu sementara dalan niki nggih. Mulai gedang ngantos uwin ngadek puter teng pundi? Teng boten puterkan mereka lho. Ci napa ci itu? Boten napa? Royal. Kadang sak jam setengah, Pak. Ya subhanallah alhamdulillah. Kadang maca wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boten stres. Lunga teng wonten, Pak. Warik nyalip serat sliw. Masa sing sepedange ten iki sepeda nopo? Jentit niku lho. Terus bonceng arek wedok. Terus si gini ketok. Masyaallah. Masyaallah. Maca wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad langsung leren kula. Ningali masih kene ustaz ngadek-adek pikirane mbletet padha ae. Anggitem jare wong Bojonegoro anggitem. Gitu. Padha ae. Nek kok nek pikiran ngeres iku diterusno. Masyaallah. Merah muda iki nomor 17 ta 16 to. Ngoten nek wis. Masyaallah. Lah iki sing salah sinten salah nggih ibu-ibu iku. Wong anake metu ku gak tau dipikir pakaiane. Ngoten. Jadi masyaallah. Padang jilbaban mrikine pingsete cewil ngoten ku awake tok nggo ameng. Mati ustaz nggih padha mawon, Cak. Niku jenenge ndukure santri, ngisore antri. Ya apa jilbaban mrikine ketinggal, Pak. Kok jenengan iki apa? Abamu api ya iso bruju, Pak. Niki sing salah sinten iki? Kita sebagai orang tua salah. Itulah. Jadi khafidzil lisan jaga lisan kita nih. Saat ini mboten khafidzil lisan, khafidzil yad. Ono WA gak jelas bener tak gak di-share.
Gak iso njogo tangan emosi. Sar-ser sebener jendi. Kula niku gak ada kali. Kelompoke BPN nggih enten. Kelompoke Pak Jokowi nggih enten. Kadang maca iki apa sebener sing ngendi to. Tapi mboten ati kula share ke yang lain, kecuali Pak Jazil. Kecuali grup dekanat. Jadi saya Pak Jazil bukan tim kali Pak Jati. Jadi kita diskusi di sana karena walaupun bagaimana kita orang pendidikan ya harus mikirkan juga. Jadi ini habidulisan. Habidulisan. Ini kita yang dirindukan oleh surga Allah. Gak tersinggung siji JANJUK, tersinggung titik JANJUK. Masya Allah. Ngapunten ibu-ibu, kadang ibu-ibu kula sing sering nganu kok wong wedok itu dalan. Rating kiri belok kanan itu masya Allah. Nah ini kak Ustaz JANJUK. Minimal C, JUK minimal. Masya Allah, itu ngelakoni kan. Niki habidulisan, kalau kita enggak mampu habidulisan, tidak dirindukan oleh surga Allah. Nomor tiga, wamut imil jian, memberi makan kepada orang kelaparan. Sapa wonge kata Rasulullah, sapa wonge sing ngeibuka wong sing poso, maka falahu ajrus shaimi. Maka dialah akan memperoleh pahala orang yang berpuasa. Wala yang kusumin ajris sholim saipun. Dan tanpa mengeluarkan pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun, Allah menyediakan pahala yang lain. Nah kadang-kadang dewe mboten eman sleman nih. Ngerti sama sleman. Barangnya dewe eman, barangnya wong nyaman. Jaluknya dikei, tak gak tau ngei. Jaluk oleh berkat ngei, apa oleh berkat, tapi gak tau ngundang uang. Terus ngei berkat itu gak ono, masya Allah. Iku jenenge eman, man sleman nih kan. Barangnya dewe eman, barangnya wong nyaman. Masya Allah, apa ono umat Muhammad ini kaya. Wadeng wonten tiyang melkine bakhile kaya setan. Kaya iblis saking bakhile nang kebaikan. Tapi ketika ada tanggal 17 kemarin. Jamaah opo alas, Pak? 150 wis. Tak tukono tak wong kabeh semedok piro. Wong kon ngeluwi malaikat, Gus. Ngeluwi malaikat dermawan. Karena ada udang di balik karet. Loh. Kok udang dibalik rempeyek, gue ecok kok. Ada udang dibalik karep ini. Nah kita harus ikhlas. Rupanya. Ini kulo sopan dengan sedaya ikhlas, Masya Allah. Apalagi ikhlas itu sebagai syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah, satu. Sesuai syarat rukunnya ibadah, yang kedua adalah ikhlas. Ini. Nah, kalau kita ingin dirindukan surga ya, tiga hal yang pertama apa? Sering baca Quran. Terus njogo lisan, memberi makan yang kelaparan atau orang yang lebih di bawah kita. Itulah. Sering ngasih tetangga, gak mansulaman. Dan yang terakhir baso ini Nabi Syari Ramadan. Ampun nek kula sok panjenengan poso Ramadan niku nggih mumpun diitungi mawon. Muga-muga poso iki iso nglekur. Aja sampai 30. Iso ngono 18. Masyaallah diitungi. Itu kita menghormati yang sing gak poso sing gak poso, kita menghormati orang yang gak puasa. Itu kalau kita misalnya terpaksa mokel karena bepergian jauh nggih. Ya hormati makan ya sing campur kok wis kadung musabir rokok jedal cedul geget ngono. Ada satu lagi dikaya di dalam kitab Zuhdatul Majalis. Di sana disebutkan Hukia anna majusiyan ro'a ibnahu yaqulu bisuki fi Ramadan. Ada seorang majusi penyembah api, Pak. Melihat anaknya
makan di pasar pada siang hari di bulan Ramadan. Fajar Robo, anaknya dipukul. Bakola sambil berkata, lima lam takbat kumatal muslimi nafi Ramadan. Hai anakku, kenapa kamu tidak menghormati bulan Ramadannya orang yang muslim? Ini kan waktunya puasa, walaupun kamu gak puasa ya ojo ngawur. Wong suci itu kata semua. Kadang dewek-dewek enggak. Masya Allah. Wis poso sik nyotok. Pas ini anggota partai PKC. PKC partai kakean cocok. Pemata mati, majusi waktunya meninggal. Faro'ahu alimun fil manami ala sariril izzati fil jannah. Kemudian ada seorang alim, kata panjenengan ibun Allahumma amin. Ya alim ilmune, alim kelakuane. Misalnya ini kata alim ilmuane, ilmune alim kelakuane didol 5 juta 10 juta. Masya Allah, mengorbankan yang lain. Paling akeh wae 50 juta iku tingkat Jawa Timur ku. Romane dewe-dewe tingkat RT. Paling yo 1 juta paling akeh. Niku lho Bapak. Kemudian orang alim ini melihat fil manami di dalam tidur alias mimpi. Melihat seorang majusi itu di ala sariril izza fil jannah, di tempat yang luhur, yang agung, yang indah di surga Allah. Faqala, tanya seorang alim, alasta majusian, bukankah sampai dulu majusi? Kok sekarang ada di sini? Pakola, bala, iya. Tapi ketika saya mau meninggal, samitu nidaan min fawfi, saya mendengarkan ada panggilan dari atas, ya malaikati latat roku majusian, fa'akrimu bil islam, dihormati di Ramadan. Cabutlah ia. Jangan kau cabut sebagai orang majusi. Cabut dia sebagai orang Islam karena menghormati Ramadan. Fal isyaratu anal majusiya. Dan ini sebagai isyarat anal majusiya. Lama wajada ibnau fi Ramadan. Ketika dia menemukan anaknya dalam Ramadan, wajada anil iman. Dia sudah menemukan iman. Apalagi bagi kita yang iman mulai kecil. Wakai babi mansoma Allah tarumahu, bagaimana dengan orang yang berpuasa dan orang yang memuliakan puasa, jelas sangat dirindukan oleh surga Allah. Itu loh Pak. Asal tidak loh maten. Jadi jalankan sesuai aturan. Poso yo gak misuan tapi istighfar lagi. Poso yo ngelakoni sing apik njogo lisane. Mboten poso tapi yo gak karu-karuan kelakuane misale. Lah itu mboten dirindukan surga Allah. Itulah jamaah rahimahullah. Banyak sing cerita-cerita Ramadan itu. Tapi yang jelas bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita. Ya. Baik di Ramadan, mudah-mudahan setelah melaksanakan Ramadan, majelis dzikir Al-Anwar, maulid dzikir wa ta'lim ini dilanjutkan nanti setelah halal bihalal. Terus kita dengan maksimal sing ikhlas. Insya Allah wajar baru kayak jamaah. Umane ten mriku wonten majelis sholawat. Dan pun untuk mikir sak minggu pisan itu. Ya ini malah alhamdulillah di perumahan ada majelis seperti ini kan alhamdulillah, tidak semuanya perumahan kan ada. Jangan harus berterima kasih bersyukur kepada Allah. Tapi pun sampai mari poso ini gak ono atar, gak ono buah. Enggak ada akhirnya dadi wong berling. Apa mau api? Berling nek koper yo eling. Nek gak koper gak eling. Blas. Nikilah, kalau harus menghormati panjenengan gitu. Wong sing nyusul nyonya kula tenggu penjenten anake kali ponakan gitu. Mugi-mugi sing kula sampaikan ada guna dan manfaatnya kepada kita semua. Wabil khusus pada Pak Solihin
sekeluarga hajatnya dikabulkan oleh Allah. Untuk seluruh panjenengan sedaya ke depan dalam memapati sisa-sisa kehidupan ini diparingi ilmu ingkang barokah, rezeki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, diberi kemudahan dari segala urusan, diberi kesembuhan dari segala penyakit. Mawi kula sopan jenengan sedaya sampun dipundhut badhe dipundhut oleh Allah mangke waktunya meninggal diparingi pungkasan husnul khotimah bi sirri asraril fatihah. Iya kan ada ya kan sepakai yang berakhir kurang lebihnya saya mohon maaf aku lupa lihada wa sabiru wa alaikum wa ba'u wa bi'ilah wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.